warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Pleret. Siang hari ini jam 11. Rencana kali ini mau nyegat kereta api Serayu dan kereta api Argo Pareangan. Spesial katanya lokomotif kereta api Serayu yaitu WNB ya. WNB lagi yang garis putih biru. Putih biru itu WNB dari Pasar Senen menuju Purwokerto. Oke, kita tunggu saja kereta api Serayunya di sini. Ini pertama ada akan melintas yaitu kereta api Pangandaran dulu dari Gambir menuju Bandung. Persiapan ya, sinyal sudah hijau di arah sana. Oke, kita tunggu saja. Katanya full stiker tematik Ramadan. Oke, kita tunggu kereta apinya. Oke, kereta api Pangandaran dari Gambir menuju Bandung persiapan lintas. Ini hari Jumat ya, jam 11. Sebelum jembatan saya hunting dulu di sini. Masih lama kok, jam 11:30 Jumatannya. Kalau adanya jam 12-an ya. Ini kereta api Pangandaran dulu yang akan lintas. Setelah itu kereta api Serayu 252 dari Pasar Senen menuju Purwokerto. Kita tunggu saja. Ini full stiker ya, full stiker katanya. Kita lihat saja. S35 sudah terdengar. Ah, betul, full stiker nih. Kereta api Pangandaran. Wah, satu polos, Ung. Kereta api Pangandaran sudah melintas. Tadi gak kurang full stiker ya. Tadi rangkaian eksekutif satu polos ya. Belakang panoramik. Tapi gak apa-apa lah. Ini kereta api Serayu 252 sebentar lagi. Sekitar 30 menitan lagi atau 20 menitan lagi akan melintas. Oke. Kereta api Serayu dengan nomor K252 dari Pasar Senen menuju Purwokerto persiapan lintas. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya kawan. Lokomotif putih biru ya. Kita lihat. Nah, itu dia WNB-nya. Oke, bro, betul sekali itu dia lokomotif WNB. Sip, mantap. Insya Allah besok nyegat lagi. Katanya pulang lagi itu lokomotifnya. Oke, saatnya ke masjid saya Jumatan. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel saya. Mohon maaf bila ada kata kesalahan atau kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.